Alasan kami mengadakan seleksi, terutama fisik dan wawancara, adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan dari calon anggota yang akan kami siapkan bertugas di wilayah-wilayah yang sulit. Dari sini kita bisa melihat fisik mereka, apakah mereka mampu untuk menyesuaikan medan yang akan mereka hadapi. Lalu kami akan mengadakan tes wawancara yang di mana kami bisa melihat komitmen mereka. Kami bisa melihat kejujuran mereka, kami bisa melihat dasar mereka, tujuan mereka memasuki Palang Merah Indonesia. Jadi bagi kami sangat penting untuk menseleksi calon anggota yang akan bergabung sama kami.